Yo, hello teman-teman, welcome back again to my channel Lenzy Miu. Yay, oke teman-teman. Buat kali ini kita bakal tutorial time. Yay, yang kalian tunggu-tunggu nih teman-teman. Oke, jadi buat kali ini kita bakal tutorial tentang ini nih teman-teman. Oke, jadi banyak banget yang nanyain ketika aku streaming kemarin. Kak, kok itu di inventory-nya ada gambar skin kakak sih? Kak, kok itu ada gambar gitu sih? Kok di belakangnya itu gimana caranya, Kak? Oke, banyak banget yang nanya itu ya, teman-teman. Jadi ya, aku bakal nunjukin ke kalian caranya ya, gampang-gampang mudah ya, teman-teman. Jadi ya, kalian harus perhatiin baik-baik pastinya ya, teman-teman. Yay. Oke, let's choose. Oke, jadi aku bakal ngasih tahu tentang cara yang biasa aku lakuin ketika ngubah itu ya, teman-teman. Jadi kalian tinggal butuh software ini, teman-teman, Photoshop dan juga maksudnya Photoshop dan juga Paint.net, teman-teman, karena itu berguna banget. Jadi pertama-tama itu kalian harus punya resource pack-nya, teman-teman. Jadi kalian harus letakin di desktop ini cara paling gampangnya ya, teman-teman. Dan juga ya wallpaper yang buat bakal kalian pakai ya teman-teman. Misalnya aku bakal pakai ini misalnya ya teman-teman, wallpaper pokoknya ya teman-teman, wallpaper yang kalian suka, yang kalian terus apa, yang menurut kalian pas banget gitu buat backgroundnya itu ya teman-teman. Jadi aku bakal kasih tahu perlahan-lahan ya teman-teman. Jadi intinya kalian punya resource pack dan juga background buat yang buat kalian ubah ntar ya teman-teman. Jadi kalian pertama-tama itu buka ini teman-teman, buka Photoshop dulu sama Paint.net nya ya teman-teman. Oke, jadi kita tunggu dulu. Oke, ini Paint.net di belakang ya teman-teman, Paint.net dan juga Photoshop ya teman-teman. Photoshop ini gampang banget, jadi nggak terlalu ribet. Oke, kalian ngeliat foto aku disini. Jangan dilihat ya teman-teman. Oke, jadi yang kalian butuhkan itu kalian tinggal double click ini resource pack kalian, dan kemudian kalian tinggal pilih aset, terus Minecraft, kemudian tekstur, dan kemudian kayak UI ini teman-teman, UI ya, dan ke container. Nah di sini letak tempat yang kalian lihat biasanya itu teman-teman, kayak inventory, tuh inventory kan, inventory, furnace, terus editing table yang tadi itu, terus beacon juga ada teman-teman, dan kemudian villager juga nih ketika kalian trading ya. Jadi semua ini bisa kalian ubah nih dari sini sampai ke sini ya teman-teman. Creative mode juga ada sih, cuman aku nggak ganti, cuman ini doang ya. Soalnya aku jarang banget pakai creative mode kecuali buat latihan nge-build doang ya teman-teman. Jadi kita coba salah satu aja, inventory ya, inventory misalnya. Jadi kalian tinggal geser ini ke desktop kalian nih. Tuh, jadi ke sini teman-teman. Dan kemudian kalian tutup. Tuh, inventory-nya ini ya teman-teman. Namanya inventory nih. Dan kemudian kalian drag aja nih background yang bakal kalian pakai ke Photoshop ya teman-teman. Dan kemudian kalian drag juga yang inventory ini ke paint.net kalian ya teman-teman. Dan kemudian kalian open. Tuh, kelihatan kan teman-teman? Dan kemudian di sini kita pindah ke Photoshop lagi nih teman-teman. Jadi di sini itu kalian tinggal pencet crop. Jadi kalian lihat di sini kan ini kayak persegi ya teman-teman. Kadang di dekat itu tuh, dekat maksudnya di PNG-nya itu salah satunya pasti ada yang persegi panjang atau persegi ya teman-teman. Tapi buat inventory ini kan persegi bentuknya nih. Jadi kalian tinggal klik crop, terus pencet crop freely dan pilih 1:1 ya teman-teman. Jadi biar kayak persegi gitu. Jadi kalian tinggal pilih bagian yang kalian pengen pakai gitu ya teman-teman. Di ininya, ntar
kantornya. Jadi aku tinggal nge-crop wajahku aja nih. Wajah skinku ya, teman-teman. Tinggal di double click ketika udah ini ditarik-tarik doang ya, teman-teman. Terus kalian double click dan kemudian ke-crop, dan ini ya pasti resolusinya paling tinggi ya, teman-teman. Tinggi tuh 1080x1080. Bayangkan segede apa ya, nggak bakal muat di ininya ya, teman-teman, inventory-nya ini. Tapi aku biasanya itu make di resize gitu ya, teman-teman. Di klik, kemudian kalian klik home, terus resize, dan kemudian kalian ubah jadi 300x300 ya, teman-teman. Ini biasanya udah pas banget. Kemudian kalian klik oke. Dan kemudian kalian klik save. Oke, tinggal save aja ya, teman-teman. Atau save as juga bisa sih, save as jadi kayak baru gitu. Cuman kalau Photoscape itu bakal nge-backup yang foto lama ya, teman-teman. Jadi bakal ada original nih. Nih, baru kebilang kan ada originalnya nih. Jadi original di sini. Nih, tempat yang sebelum di-crop ya, bakal di-backup duluan sama Photoscape-nya. Jadi itu guna banget buat ngedit-ngedit foto yang misalnya kita gagal gitu, tapi udah ke-save. Jadi ada backupnya di original ini ya, teman-teman, file original. Jadi next step, karena udah dipotong ya, teman-teman, udah jadi kayak gini, kalian tinggal drag ke paint.net-nya tadi, dan kemudian bukan open nih, kalian tinggal add layer ya, teman-teman. Tuh, ngepas kan, nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil, teman-teman. Dan kemudian sudah kayak gini, kalian tinggal klik ini move selected pixel, dan kemudian kalian zoom. Ini karena ini jauh banget, jadi kalian zoomnya itu tinggal klik CTRL sama angka tambah itu ya, teman-teman, tambah di keyboard kalian ke tanda plus, dan kemudian kalian drag ini tuh, drag fotonya sampai ke yang bagian item-item itu loh, teman-teman. Jadi ngepas gitu, jadi gini nih, item ke sini, terus item ke bawah juga ya, teman-teman. Jadi biar nggak terlalu ngelebar gitu ya, teman-teman. Dan kemudian setelah itu udah jadi kayak gini, kalian tinggal double click gambar selfie yang di sini ya, teman-teman. Gambar yang buat background kalian tadi, double click, kemudian kalian pilih di modenya ini overlay ya, teman-teman, door. Nah, jadi kayak gini ya, teman-teman. Oke, kita okein dulu aja. Jadi kalian bisa lihat, tinggal kalian klik CTRL minus kurang tuh. Jadi backgroundnya kayak gini. Guna banget kan, teman-teman, ini paint.net-nya. Jadi sesuai kayak yang kalian lihat di punya aku di survival kemarin ya, teman-teman, pas streaming. Jadi ini kan gak rapi nih sampingnya. Jadi kalian ini kan kayak jelas banget, kalian bisa ngeblurin dengan cara opacity-nya dipindah-pindah gitu, teman-teman. Tuh, makin kesini makin gak jelas kan ya. Tapi aku biasanya makainya itu sekitar 190 sih. Tuh, 190 ya, teman-teman. Jadi serasa ngepas banget gitu. Oke, kita klik okein aja. Nah, dan pas udah kayak gini, kalian zoom lagi, dan kemudian kalian lihat tuh, jadi melebar gitu kan keluar ini, teman-teman. Jadi kalian harus ngezoomin banget. Sebenernya sorry kalau ada suara ayam, karena aku recordnya siang ya, teman-teman, siang. Jadi I'm sorry kalau ada suara ayam, gak apa-apa lah ya, yang penting tutorialnya aja. Oke, jadi pas sudah kayak gini, teman-teman, kalian tinggal klik eraser, penghapus ya, penghapus. Jadi kalian bisa pindah antara satu atau dua nih ukurannya ya, teman-teman. Tapi kalau udah kayak gini mending satu aja. Jadi kalian hapus di klik gini ya, teman-teman, tuh, sampai bersih. Kalian lakuin ini buat biar nggak melebar atau biar rapi aja gitu, teman-teman. Jadi kalian lakuin ini di setiap sudut gambarnya, teman-teman, tuh. Jadi kalian bersihin di tiap sudutnya ya, teman-teman. Kita bersihin semua dulu. Oke, less
kelas ya. Oke, kita kelar ya teman-teman. Dan ketika udah kayak gini teman-teman, kalian berarti udah kelar. Yeay. Jadi tinggal kalian save aja teman-teman. Save. Iya, kalian save aja ya. Jadi tinggal save aja. Otomatis ke save inventory. Di depan sudah kayak gini, biasanya muncul kayak gini. Jadi kalian tinggal ganti PNG ya formatnya itu. Dan kalian klik inventory tadi yang sebelumnya belum diganti ya teman-teman. Jadi kalian save aja. Ditimpa gitu ceritanya. Flatten, aku biasanya klik aja sih. Aku ngerti maksudnya itu apa, tapi aku klik aja, nggak ada masalah apa-apa soalnya ya teman-teman. Oke, jadi ini udah kelar. Dan ya kita close aja semuanya ya teman-teman. Kita close semuanya dan kalian lihat di sini udah keganti. Yeay. Udah keganti ya teman-teman. Jadi next itu kalian bakal buka lagi resource pack kalian dan kemudian kalian klik lagi tempat yang kayak tadi Minecraft, kemudian tekstur, kemudian UI dan kemudian container dan kalian drag lagi bukan ini ya. Drag ini ke dalam ya, teman-teman. Ini ke dalam dan kalian okay. Dan ini udah keganti ya, teman-teman. Tuh inventory di sini udah keganti. Caranya gitu doang ya, teman-teman. Okay. Dan kalian kelar. Dan kalian bisa ngelakuin itu dengan cara yang ku tadi, dengan cara yang ku kasih tahu tadi ke semua ini. Jadi kalian bisa ganti apapun dengan gambar yang kalian pengen ya teman-teman. Oke, teman-teman, jadi gitulah caranya ya teman-teman, tutorial tentang mengubah background-background dari benda-benda di belakangku ini ya teman-teman. Jadi gimana, apa kalian ngerti? Mungkin tutorialnya rada-rada emang rada kagok juga ya teman-teman, karena aku emang kurang bisa menjelaskan, tapi aku pengen banget nge-sharing ke kalian cara yang biasa aku pakai di Minecraft gitu ya teman-teman. Pokoknya sesuatu yang berguna gitu ya teman-teman. Jadi, well, yeah. Sekian dulu video kali ini, teman-teman. Thank you for watching. See you next update. Bye-bye. Yeay. Semoga bermanfaat ya. Bye-bye.